Penulis buku sekaligus penyanyi Dewi Lestari alias Dee Lestari dengan lapang dada mengungkap kronologi meninggalnya sang suami Reza Gunawan. Menurutnya Reza meninggal 4 hari setelah dibawa pulang dari rumah sakit. Mendiang dirawat karena stroke pendarahan. Reza juga dirawat cukup intensif dan sempat dimasukkan ke ruang ICU. Dewi Lestari yang ditemuinya di rumah duka Grand Heaven Point, Jakarta Utara pada Rabu 7 September 2022. Kemudian menceritakan detik-detik menjelang kepergian lelaki 46 tahun yang dikasihnya itu menghembuskan nafas terakhir. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Gua buat suara. Berapa lama? Detik-detik. Jadi memang Reza sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan 1 minggu karena stroke perdarahan. Dan setelah dirawat cukup intensif, sempat di ICU mungkin sekitar 19 hari di ICU. Setelah itu rawat inap.